Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini saya masih berada di lahan yang sama sesuai dengan thumbnail kita. Dan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video kami yang pertama. Buat teman-teman yang belum menonton video kami yang pertama, silahkan klik link di atas, karena di situ kita telah membahas banyak hal. Dan dari video tersebut muncul banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beserta dengan petaninya langsung. Ingin tahu apa saja yang akan kita bahas? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, baik sahabat petani semua, seperti yang sahabat petani semua bisa lihat, pada kesempatan kali ini saya telah masih bersama Mas Mudin. Mas Mudin, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Jadi Mas Mudin, mohon maaf kita datang ke sini lagi karena memang banyak pertanyaan yang masih muncul di kolom komentar, dan kita untuk membalas satu persatu kadang kewalahan, dan memang ada yang kami belum tahu dan harus menanyakan ke Mas Mudin secara langsung. Kayak yang pertama Mas Mudin, ini untuk varietas ini, buat teman-teman yang kemarin tanya ya, varietasnya ini apa Mas? Ini natural cap 11. Natural ya, nama varietasnya adalah natural dari cap 11 ya Mas ya, cap 11. Oke, itu untuk varietas, jadi varietasnya adalah natural. Kemudian kalau untuk ini Mas, sebenarnya kemarin saya sudah tanya ya, tapi mungkin banyak yang kelupaan. Kalau satu lubang ini isi dua tanaman. Dua tanaman. Kemudian yeah, kalau lahannya ini sekitar berapa Mas? Kalau 800-an lubang tanam ya. Iya, kalau tanam untuk luasnya sekitar ini segitiga ini sawahnya. Oh, segitiga. Yeah. Kalau untuk mulsa Mas, ini kebutuhannya kira-kira berapa kilo ini? Ini 5 kilonan. Oh ya. Jadi hanya sekitar 5 kilo mulsa ya. Kalau luasnya soalnya segitiga ya, jadi kurang segitiga. Kalau untuk mulsa itu habis 5 kilo ya, ya Mas 5 ya. Kilo. Kalau boleh tahu sekarang ini udah petik ke berapa Mas? Ini petik ke-14. Petik ke-14. Kalau video yang pertama kita buat itu petik ke-8. Ke-8 ya. Setelah itu dapat berapa Mas? Itu dapat 40 kilo berturut-turut 3 kali. 40 kilo berturut-turut 3 kali ya, ya Mas. Jadi paling banyak 40 gitu. Sebanyak 3 kali. Ya, 3. Terus untuk dasaran, dasaran itu menggunakan pupuk kandang dan ya, pupuk kimia ya Mas. Ya, nah, tapi kemarin kita belum bahas berapa dosisnya itu. Kalau ukuran sekitar 5 kilo mulsa itu apa pupuk kandangnya itu berapa Mas? Ini banyak ini, sekitar 50 karung lebih. 50 karung lebih. Jadi pupuk kandang apa Mas? Ini kambing sama sapi, tapi yang banyaknya yang sapi. Oh, jadi dicampur gitu ya, ya Mas. Dicampur. Jadi untuk pupuk yang digunakan dari Mas Mudin adalah menggunakan pupuk organik. Pokoknya intinya banyak, tebal ya Mas ya, ya sekitar ya, 50 karung lebih. Kemudian itu dioplos antara pupuk kandang sapi dan pupuk kandang kambing. Di oplos, tapi yeah, banyak kan yang sapinya yang sapi itu ya, Mas. Kalau untuk kimia menggunakan apa Mas? Ini NPK 16 ini. NPK 16. Berapa Mas di sini? 5 kilo. Cuma 5 kilo ya. Jadi Mas Mudin yeah, cukup berani hanya menggunakan 5 kilo pupuk kimia. Tapi yang digaris bawahi dari Mas Mudin adalah penggunaan pupuk kandang yang banyak, banyak gitu ya, Mas. Itu yang utama itu. Yang utama adalah itu penggunaan pupuk organiknya yang banyak, tapi kimianya cuma malah hampir 5 kilo. Oke, jadi kebanyakan menggunakan pupuk kandang dan kimia ya. Tapi ini ada perlakuan khusus tidak Mas? Iya, ada ini. Berapa hari Mas itu? Nah, ini saya dalamnya itu 1 bulan kok itu baru saya olah lagi. Oh, jadi bedengan mentah kemudian dikasih pupuk kandang. Iya, pupuk kandang. Itu didiamkan sekitar 1 bulan. Nah, itu pun belum ditutup dengan belum. Kemudian setelah ditutup didayungkan lagi. Ya, didayungkan kira-kira 2 minggu. 2 minggu. Ya. Jadi ini ya, ini rahasia dari Mas Mudin. Jadi beliau mendiamkan tanahnya itu sekitar 30 hari setelah pemberian pupuk kandang ya, biar matang dulu, kemudian ditutup. Dan setelah pemakaian mulsa itu didayung lagi sekitar 14 hari ya, 14 hari. Itu alasannya kenapa Mas? Ya biar tanahnya itu sudah netral dulu. Oh, netral. Siap dikonsumsi. Ya, siap ya. Oke, ya, jadi itu rahasia dari Mas Mudin ya. Oke, pertanyaan yang sering muncul lagi. Ini untuk pengocoran hanya 2 kali ya Mas yeah, ya. Tapi kemarin kita belum menyebutkan kalau kocar yang pertama itu umur berapa Mas? Umur 10 hari. Umur 10 hari setelah tanam yeah, menggunakan DAP itu 1 sendok. 1 sendok per saya per
gembar itu loh, per gembar itu. Oh, yang ini. Oh, ya sekitar 9 liter berarti. Iya. Sama apa, Mas? Sama itu, NPK 16 itu satu genggam. Sekitar 2 sendokan ya berarti. Iya, 2 sendokan. Itu yang pertama berarti. Iya, yang pertama. Hari. Nah, kemudian untuk kocor yang kedua itu umur berapa, Mas? Sekitar 50 hari. Sekitar 50 hari menggunakan apa, Mas? Itu NPK 16. NPK 16. Dosisnya sudah saya tingkatkan. Tambah lagi ya. Berapa? Itu satu gembar tadi 3 genggam. Oh, 3 genggam. Oke, itu sampai umur 50 hari. Berarti sampai sekarang udah ngocor lagi apa belum, Mas? Nah, ini belum karena masih hujan. Oh. Kalau enggak hujan itu beda. Berani itu kocor terus itu. Berarti kalau setelah 50 hari itu biasanya udah mulai muncul bunga ya, masuk ke pembuahan, tidak dikocor lagi sampai sekarang. Karena alasannya hujan, musim itu. Hujan. Pengalaman dari Mas Mudin sendiri, kalau hujan melakukan pengocoran itu apa resikonya, Mas? Layu, banyak yang layu gitu. Berarti tingkat kelayuan meningkat. Meningkat. Oke, jadi Mas Mudin tidak melakukan kocor lagi ya. Kalau nutrisi mungkin lewatnya spray ya, Mas, ya lewat spray. Jadi kalau kocor tidak dikocor lagi dengan alasan intensitas hujan masih cukup tinggi, dikhawatirkan nanti tingkat kelayuan meningkat gitu ya, Mas. Dulu nanemnya ini pas bulan apa, Mas? Ini bulan Oktober. Sekitar Oktober ya. Jadi awal Oktober. Panen bulan Februari. Awal bulan Februari ya. Oh, jadi memang dari musim tanam itu memang sudah ada hujan ya, Mas. Tapi hujan. Oh iya, jadi proses penanaman adalah bulan Oktober dan sudah ada hujan sedikit-sedikit ya, Mas. Sedikit. Ya, makanya beliau tidak mengocor ya, Mas, karena memang sudah ada hujan. Kemudian kalau sekarang perawatan fase generatif. Sebenarnya kemarin juga sudah disampaikan, Mas, ini saya tanya lagi nih, Mas, untuk penanganan kok bisa patek masih aman ya, Mas, ini alhamdulillah masih aman ya. Menggunakan apa, Mas, untuk funginya? Itu Ditan sama Mantep itu. Oke ya, Ditan sama Mantep ya. Jadi Mas Mudin sebenarnya kemarin sudah menyampaikan bahan aktifnya adalah sama-sama Mancozeb ya, Mas, ya. Dosisnya itu 6 sendok. 6 penuh. Sendok penuh. Kemudian untuk intensitas penyemprotan 4 hari sekali. 4 hari sekali ya. 4 hari sekali. Oke, fungi sudah. Kalau insek menggunakan apa, Mas, ini? Ini saya menggunakan Zikat sama Risotin saya. Risotin. Oke, Zikat itu imidacloprid, kemudian Risotin itu sipermetrin ya. Untuk dosisnya berapa, Mas? Itu kalau Zikatnya itu satu tangki itu saya beri 2 sendok penuh. 2 sendok penuh. Iya. Kemudian kalau Risotinnya? Risotinnya satu tutup. Satu tutup. Itu setiap kali penyemprotan iya, atau setiap kali penyemprotan. Oke. Jadi setiap kali penyemprotan beliau menggunakan 2 sendok makan penuh imidacloprid itu untuk mengatasi kutu-kutuan, kemudian ditambah dengan sipermetrin ya. Kalau sipermetrin Risotin ya, Mas, ya. Itu satu tutup. Oke, jadi kalau nanti masih ada yang lupa ya, saya mohon maaf, tapi ini setidaknya saya mencoba menjawab yang sering muncul di kolom komentar ya. Sebisa mungkin telah kita tanyakan langsung kepada Mas Mudin. Nanti kalau memang masih ada lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kita interaksi lebih intens lagi dengan Mas Mudin. Mungkin itu dulu ya. Nanti Mas kalau boleh, tentunya kan ada pesan dan kesan untuk sahabat petani semua. Khususnya setelah kemarin kita datang ke sini, kemudian videonya itu sempat ya bisa dikatakan viral ya, maksudnya banyak yang menonton sampai ratusan ribu dan banyak yang tergiur dan mengatakan karena ini memang harganya sedang tinggi gitu ya, Mas, ya. Kalau Mas dari Mas Mudin sendiri, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua ini? Jangan dilihat dari hasilnya sewaktu harga mahal. Lihatlah dari prosesnya sewaktu harga masih murah. Jadi memang kalau jadi petani itu penuh dengan resiko ya, resiko. Mas, ya. Resiko yang pertama mungkin nanam belum tentu panen ya, Mas, ya. Belum tentu panen. Belum tentu panen. Kemudian harga juga belum tentu tinggi seperti ini gitu ya. Okay. Jadi ini spirit dari Mas Mudin buat petani-petani yang ingin atau khususnya petani pemula yang tergiur dengan video-video kami ya kemarin. Kita menampilkan omsetnya yang begitu banyak dan begitu wow. Kemudian Mas Mudin juga tanamannya sangat rimbun gitu ya, Mas. Tapi kembali lagi seperti yang disampaikan Mas Mudin, lihatlah prosesnya. Karena jadi petani itu kadang panen, kadang tidak, kadang tanamannya subur, kadang tidak, harganya kadang baik, kadang tidak. Tidak. Nah, ya, itu memang seperti itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Tapi ketika teman-teman sudah terjun di dunia pertanian, enggak ada kapoknya ya, enggak ada kapoknya, enggak ada kapoknya, enggak kapok kan, Mas, enggak kapok. enggak kapok. Oke, terima kasih, Mas Mudin, untuk ilmunya. Semoga video ini bermanfaat
Dan saya ingatkan kembali, silahkan bantu kami untuk kalau bisa mentrendingkan video kami, videonya Mas Mudin, videonya kemarin yang dengan alumnus UGM. Harapannya apa? Bisa nanti teman-teman yang di luar sana itu mendengar jerih payah atau keluh kesah dari petani, kemudian petani milenial, sebagaimana kalau harga tinggi seperti ini, harapannya itu tidak ada yang bergejolak untuk menurunkan harga, karena di situ telah disampaikan bagaimana prosesnya yang sangat rumit gitu ya. Jadi video-video kami silahkan teman-teman bantu untuk bisa trending. Harapannya nanti banyak di luar sana yang sadar betapa susahnya menjadi petani. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Mudin untuk ilmunya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, terima kasih Mas Mudin. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.